dawuh Rasulullah SAW, orang alim dan orang belajar kahadihi koyo iki halaman pira ya? Lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, dadiyo sira, dadiyo wong sing alim au muta'aliman, atau orang yang belajar, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan, au muhibban, atau orang yang cinta kepada ilmu. Lidalika walatakun, dan jangan jadi orang yang kelima. Apa sing dimaksud wong sing kelima? Yaiku orang yang rusak, merusak, yang merusak. Bakola lan dawuh sapa Rasulullah SAW, belajaroh sirokab, belajaroh kalian semua. Al ilma ing ilmu wa alimuhu, dan ngajaroh si kalian semua ing ilmu annasa kepada manusia. Bakola lan dawuh sapa Rasulullah SAW, ketika kamu melihat, ketika kamu kalian melihat taman surga, farta'u, maka ikutlah. Bakilah pengko, maka Rasulullah bersabda, wa maria, bakilah mengko dikatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannati, apa iku taman surga? Qala, mendiko sapa Rasulullah, riyadul jannati yaiku khalaqa zikri, kelompok belajar. Qala atau qala mendiko sapa atau ulama atau iya ya khalaqa zikri, kelompok belajar. Kelompok belajar itu menurut ulama atau kelompok belajar itu majelis yang membahas tentang halal dan haram. Di antaranya membahas tentang jual beli, membahas tentang tata cara sholat, membahas tentang zakat, membahas tentang haji, membahas tentang nikah, membahas tentang talak, cerai, wama lan perkara dan perkara yang menyerupainya. Waqala lan wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajaro kalian semua al ilma ing ilmu, wa malu, dan mengamalkanlah kalian semua bi kelawan ilmu. Waqala lan wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, belajaroh kalian semua al-ilma ing ilmu, wakunu, dan jadilah kalian semua min ahlihi, dari ahlinya ilmu. Waqala lan muslimin dikosopo Rasulullah SAW, yuzanu yaumal kiamati, akan ditimbangnya darah ulama dan intanya ulama di dalam yaumal kiamati, ing dalam dino kiamat. Jadilah orang alim, uhdu aliman au muta aliman, jadilah orang yang alim atau orang yang belajar ilmu, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu, au muji muhiban, atau orang yang cinta kepada ilmu. Idzalika wala takun khamisan fatahlika, jangan jadi orang yang kelima
fatahlika atau perusak, merusak. Aqala nisdau sawal salam dalamu ilmu wa alamul ilma alamul ilma. Bacalah kalian semuanya ilmu. Apa? Bacalah kalian semua ilmu wa alamuhu, dan mengajarlah ilmu, mengajarkanlah ilmu kepada manusia. Anas akalalah Rasulullah SAW idza ra'aitu ra'aitum iyadul jannah, ketika kamu melihat taman kelompok belajar atau taman surga, farta'u atau belajarlah, ikutlah belajarlah, ikutlah farta'u. Fakila katakan ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, dan apa itu riyadul jannah, taman surga kelompok. Riyadul jannah itu adalah halakul zikri kelompok belajar. Kola ato, kola is jauh, sepo ato, kelompok ato. Kelompok belajar ialah, kelompok belajar ialah majlisul halala, halali, majlis halali, yaitu adalah majlis yang membahas tentang halal, harami dan haram. Kaifa tashtari, bagaimana caranya membeli. Kaifa tusalli, bagaimana caranya sholat. Kaifa tuzaki, bagaimana caranya zakat. Kaifa tuhaji, bagaimana caranya haji. Kaifa tankihu, bagaimana caranya nikah. Kaifa tutalliku, bagaimana caranya talak atau cerai. Kama asbah dalik, dan lain sebagainya. Apalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alamu ilma wa a'malu, wa a'malu, belajarlah ilmu dan mengamalkanlah ilmu. Apalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alamu ilma wa kunu min ahlihi, belajarlah ilmu, jadikanlah dan jadilah kamu ahli ilmu, dari ahli ilmu. Qala Rasulullah SAW yazunu yaumul kiamati, yuzanu yaumul kiamati midadu ulama'i wadahamu syahadai, ditimbang di hari kiamat, yaitu tinta ulama dan darahnya.